Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan salaman amma ba'du Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa apa kabarnya semuanya Mudah-mudahan selalu diberikan nikmat iman, nikmat sehat Maupun nikmat panjang umur Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di kehidupan kita dengan penuh kebaikan amin ya robbal alamin pemirsa sedikit tv yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kita kembali lagi di kajian kita yaitu keramat kajian rutin online setiap hari Jumat untuk umat membawa rahmat pemirsa sedikit tv yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala pada minggu yang kemarin kita sudah bahas tentang muqaddimah awal ya muqaddimah tentang kitab Fatul uh, Fathul Qarib, ya fatul Qarib Al Mujib Syarh Sarah Al Fadil Al Fadil Takrib nah seperti ini kitabnya uh, Mari kemarin kita sudah bahas di awal tentang muqaddimah muqaddimah qala Al Al Imam Al Alim Al Alamah Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i itu udah kita bahas kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita di babu kodimah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, wa ba'du wa ba'du, setelah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i ini memuji kepada Allah bersalawat kepada Rasulullah Wa ba'du, setelah memuji dan berselawat hadza kitabi hadza kitabi ini kitab fi ghayatil ikhtisar yang yang sangat sangat ringkas wa dan tertib. Jadi kitab yang akan disyarahi oleh Syekh uh, Muhammad Bin Qasim Al Ghazi ini adalah Kitab yang sangat Ringkas dan juga Tertib Wada'tuhu Tuhu waduk Tuhu Dan Saya telah memutuskan Wada'tuhu Tuhu dan saya memutuskan Alal Kitabi Di atasnya kitab ini Memutuskan apa maksudnya Seh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memutuskan untuk Mensyarahi kitab ini Atau menjelaskan kitab ini Yang dinamakan kitabnya apa? Al-Musamma dinamakan betakrib Dengan At-Takrib Jadi Ini kitab adalah syarah Daripada kitab yang namanya At-Takrib Apa itu syarah? Jadi di dalam uh, Pembahasan Kitab-kitab turus, kitab-kitab kuning, ada namanya matan, ada namanya syarah, ada namanya hasyah. Jadi nanti kalau kita mau belajar kitab turus itu pasti ada namanya matan seperti matan jurumia Termasuk di sini adalah matan takrib. Ya. Nah apa itu matan? Matan itu adalah eh, pokok atau inti daripada penjelasan-penjelasan ulama yang sangat mujmal masih mujmal masih umum ya jadi ringkasan ya, inti belum sampai detail ya belum sampai terperinci itu namanya matan nah matan itu adalah teks aslinya daripada kitab turos yang dikarang oleh seorang mu'alif itu namanya matan. Lah, lalu apa syarah? Syarah itu adalah penjelasan daripada matan. Nah, kayak misalnya pembahasan masalah uh, kitab ini, yaitu Fatul Qorib. Nah, Fatul Qorib itu kedudukannya syarah. Penjelasan dari apa? Matan at-takrib. Nah, at takrib ini adalah pengarangnya beda. Matan at-takrib ini saya kasih gambaran. Ini di sini nih. Penulis kita matat, matan at-takrib itu Syekh Al-Imam Al-Qadi Syihabul Milah Waddin Abu Tayyib Abu Suja Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Asfahani Al-Abadani Asy-Syafi'i. Al ini pengarang kitab at-takrib. Ya. Lalu at-takrib ini disarahi hadirin disarahi oleh siapa oleh Syekh Al Imam Al Alim Al Alamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al ghozi As Safi'i ini kitabnya sarahnya daripada takrib nih ya Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian daripada sarah ini ada lagi yaitu namanya hasyiah apa hasyiah? Hasyiah itu adalah lebih terperinci lagi. Jadi matan dijelaskan oleh apa uh, syarah, kemudian syarah dijelaskan lagi sama hasyiah. Matannya itu Abu Suja itu, kemudian dijelaskan oleh syarah, disyarahkan lagi oleh uh, pengarang kita Fatul Qorib mensyarahkan kitab takrib Kemudian kitab Fatul Qorib disyarahkan kembali Namanya hasyiah Lebih detail lagi, lebih jelas lagi Lebih menjelaskan lagi, lebih terperinci lagi Namanya hasyiah al-bajuri al Fatul Qorib Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kenalan dulu nih sama penulis kitab Matan At-Takrib Namanya Syekh Al-Imam Al-Qadi Kemarin kita sudah bahas kalau orang yang bernama Syekh Berarti dia itu adalah orang tua ya. Atau bisa jadi kalau dia belum tua Dia orang yang berilmu sangat mampuni di keilmuannya Itu namanya Syekh Jadi kalau ada orang yang dipanggil Syekh Bukan orang tua saja secara bahasa Tetapi dia memiliki ilmu yang tinggi atau luas. Kemudian pengarang kitab Matan at takrib ini digelari juga sebagai al-imam. Apa al-imam itu? Al-imam itu seperti orang yang sholat adalah ada imamnya, ada makmumnya kalau berjamaah. Di dalam keilmuan al-imam itu berarti orang yang diikuti. Ya, yeah semua apa yang diberikannya sami anwa taatan kepadanya. Jadi sebagai contoh, sebagai taladan, bahkan kata-katanya itu selalu diikuti oleh masyarakat dan umat ketika itu. Nah, uniknya di sini ada tambahan al qadi Apa al qadi al qadi ini beliau dulunya adalah hakim, teman-teman. Ya, seorang hakim ahli syariah Islamiyah yang memutuskan sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi di umat ketika itu. Makanya dia disebut dengan Al-Qadi atau Hakim lah kalau di Indonesia. Kemudian beliau dijuluki sebagai Syihabul milah, Masya Allah. Apa Syihab? Syihabul milah. Syihab itu artinya orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa karena dia disebut sebagai bintangnya agama. jadi sihab, artinya bintang, al-millah artinya adalah agama. Nah terus ditambahin wadin, sihabul millah wadin nih. Saya kasih blok ya teman-teman ya. Nah ini sihabul millah wadin berarti bintangnya agama dan agama. Millah itu agama, din juga agama. Tapi kalau milah ini adalah berkaitan dengan ilmu syariat. Tapi kalau ad-din ini berkaitan dengan lebih umum agama. Agama Islam yang mencakup bukan hanya syariat saja tapi mencakup terkait dengan muamalah, akidah, akhlak dan lain sebagainya. Tapi kalau milah ini berkaitan dengan syariat. Ya. Jadi kalau di sini ada syahabul milah wad din, Berarti beliau itu adalah bintangnya agama Islam dari mulai akidah, ya syariah, ya muamalah, ya akhlak dan lain sebagainya. Siapa dia? Abu Toyib. Abu Toyib itu berarti bapaknya Toyib, Abu Suja bapaknya Suja. Nah, ini apa bisa jadi Toyib ini juga gelar artinya bapaknya kebaikan Abu Suja artinya bapaknya bapak pemberani seorang bapak yang memiliki ketangkasan siapa nama aslinya Ahmad ya, jadi memang gelarnya panjang Syekh Al Imam Al Qadi Syahabul Milla Abu Thayyib Abu Suja namanya siapa Ahmad ya bin Hussein bin Hussein ini bapaknya bin Ahmad lagi bin Ahmad ini adalah kakeknya Al Asfahani, Al Asfahani ini kota Isfahan yang ada di Iran teman-teman. Nah ini Al Asfahani ini adalah uh, kota kelahirannya kakeknya daripada Imam Ahmad Abu Suja ini. Kemudian Al abadani juga adalah kota kelahirannya dari ayahandanya yaitu Hussein bin Ahmad. Nah kemudian di sini sebenarnya harusnya ada lagi beliau ini adalah Basrah. Ya, jadi beliau itulah uh, Ahmad ini, Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad, beliau lahir di, di kota Basrah Irak. Nah, bermazhabnya adalah Syafi'i Asya As Syafi'i bermazhab Imam Syafi'iyah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penulis kitab Matan At-Taqrib ini adalah nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad. Ini nama aslinya. Selebihnya ini adalah gelar atau kunyahnya beliau. Nah, dari kitab ini, Matan at taqrib ini, disyarahkan kitabnya. Oleh siapa? Oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah. Ini Al-Alamah ya. Al-Alamah Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Al-Syafi'i. Ini Fatul Qorib Al-Mujib Sarah Al-Fat at Al takrib Syarahnya Matan A takrib jadi dari kitab ini disarahkan lagi maksudnya dijelaskan lagi dari kitab kecil jadi kitab gede ya lebih detail lebih terinci ibarat kata gini kalau namanya matan itu adalah pokok apa pokok-pokok e, daripada pohon itu atau semacam kayak misalnya e, pohon itu dia apa namanya batang pohonnya teman-teman Nah, itu namanya matannya. Lah kalau syarah itu adalah tangkainya ya, yang dari batang ada tangkainya itu namanya syarah dijelaskan lagi. Setiap sisi dijelaskan lagi, dijelaskan lagi. Itu namanya syah syarah siapa pengarang ini? Syekh Imam Al Alim Al Alama Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi Asy-Syafi'i. Kemarin kita sudah jelaskan di part pertama bahwa ini Syekh Al Imam Al Alam, apa itu artinya? Yaitu, kita sudah dijelaskan di part pertama. Nah, bukan hanya sampai sini, teman-teman, bahkan Fathul Qorib saja disyarahkan kembali, dijelaskan lagi, dirinci lagi, sama siapa, sama Grand Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Baijuri asy Masya Allah. Nah, ini nama kitabnya, namanya hasiyah al bajuri ala fathul qarib hasiyah fathul qarib maksudnya fathul qarib dijelaskan lagi sama ini kitabnya hasiyah al bajuri ala fathul qarib jadi udah gede tambah lagi gede masya Allah al bajuri jadi kalau teman-teman belajar at taqrib ya kemudian beli juga kitabnya yang namanya fathul qarib penjelasan daripada at taqrib Fathul Qorib namanya kemudian Fatul Qorib dijelaskan lagi teman-teman Dirinci lagi Ya namanya syarah apa hasyiah Al-Bajuri Al-Fatul Qorib Nah siapa pengarangnya Grand Sheikh Masya Allah kalau udah Grand Sheikh ini adalah Grand Berarti beliau ini adalah seorang guru besarnya Sheikh Ya pemimpinnya Sheikh Nah kalau biasanya Grand Sheikh ini biasanya berkaitan dengan Al-Azhar beliau pernah jadi pemimpin tertinggi di Universitas Al Azhar Kairo Mesir ya beliau Grand Sheikh Burhanuddin nah Burhanuddin ini bukan namanya teman-teman ini lakobnya julukannya beliau ini adalah gelarnya apa Burhanuddin Burhan artinya e, bukti adin ad agama jadi Burhanuddin itu bukti agama maksudnya apa dalil-dalilnya agama jadi kalau orang nanya dalil sama beliau Pertunjuk apapun beliau paham cahayanya agama masya Allah namanya siapa Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Ibrahim nama aslinya bin Muhammad bapaknya bin Ahmad adalah kakeknya Al Bayjuri beliau lahir di kota Bajur ya di desa Bajur ya di di apa di di Mesir sebelah utara dah nah ini adalah pengenalan apa perbedaan matan at Takrib sama apa namanya fatul qorib sama al bajuri. Jadi kalau kita seorang ahli ilmu harusnya punya kitab matan takrib kemudian kita beli juga syarah matannya kemudian hasyah-hasyahnya. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu apa namanya satu eh uh, satu dalil di mana beliau ini, Abu Suja, pengarang kitab Matan At-Takrib ini, beliau termasuk orang yang panjang umurnya. Jadi, sampai umurnya itu dikatakan sampai 160 tahun. Kemudian ditanya sama e, murid-muridnya, "Ya Syekh, kenapa engkau bisa?" Uh, usiamu sampai 160 tahun kemudian Abu Suja ya pengarang kitab Matan At-Takrib ini beliau berkata bahwa saya itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah menjaga tubuhku dari kemaksiatan jadi memang kalau kita uh, menjauhi kemaksiatan menjauhi dosa menjauhi hal-hal yang dilarang agama insya Allah Allah jaga tubuh kita makanya nih saya akan kasih satu dalil nih dalilnya ini dalilnya dalil hadis di sini ihfadillah ya yafzka jagalah Allahu kepada Allah jadi kita dianjurkan menjaga Allah maksudnya apa menjaga Allah bukan berarti kita disuruh jadi bodyguardnya Allah bukan yang dimaksud dengan ihfadillah kita menjaga karunia, karunia Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita punya mata, disuruh jaga, jangan sampai kita berlebihan menggunakan mata, sampai kita lupa, misalnya, menggunakan mata bermain game online yang berlebihan, sampai lupa waktu, sampai malam hari, sehingga besok paginya kita merasa sakit matanya. Lah bagaimana Allah tidak menjaga mata kita kalau menggunakan mata secara serampangan. Ya, makanya ihfazillah. Jagalah Allah. Maksudnya jaga semua karunia Allah. Contohnya lagi, kita disuruh apa? Disuruh jaga hati. Jangan dengki, jangan iri, jangan sum'ah, jangan anania, jangan sombong dan lain sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya iri sama orang lain, dengki sama orang lain, ya. Hati kita menjadi kotor. Jadi kalau orang dengki sama iri itu kepikiran orang lain jadi kita kepikiran-kepikiran kepikiran dan jadi sakit, ya. Apalagi nanti kalau seandainya naudzubillah masuknya dalam kepada kemaksiatan. Contohnya naudzubillah misalnya berzina minum khomer, ya narkoba ya itu akan merusak ya merusak tubuh merusak badan contohnya ketika melakukan zina kepada siapapun nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmatnya sehingga dia diberikan penyakit yang namanya apa? HIV AIDS. Nauzubillah. Kalau orang minuman keras, bisa jadi nanti dia gagal ginjal, naujuj Minum-minuman beralkohol akan menghancurkan badan. Makanya kita disuruh apa? Di dalam sini Ihfadillah yahfazka. Jagalah karunia Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Makanya Syekh ini Syekh apa? Syekh Abu Suja Ahmad bin Hasan bin Ahmad kasih tips bagaimana caranya biar umur panjang kata beliau aku menjauhi maksiat sehingga aku diberikan oleh Allah karunia kesehatan yang selalu apalagi di dalam Quran ya dinyatakan abah bahwa kalau kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan maka Allah tambah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in jika kita mau bersyukur kepada Allah maka Allah tambah nikmatnya. Artinya kita punya mata, punya mulut, punya hidung, nikmat itu kepada dari Allah. Kalau kita bersyukur semuanya maka Allah tambah nikmat. Punya mata Allah kasih nikmat tambah sehingga mata kita selalu melihat hal-hal yang di, dihalalkan sama Allah, hal-hal yang diridhoi sama Allah. Ya, apalagi? teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya kasih satu dalil Quran di sini jelas ini. Saya akan gedeikan biar lebih jelas. ini fi qulubihim, fi qulubihim di dalam hati-hati mereka marodun ada penyakit. Tuh jadi penyakit hati itu yang maksudnya apa dengki, iri, apa sombong, anania dan lain sebagainya. Fazadahumullah Maka Allah tambah Maradon penyakit-penyakit lain Jadi kalau hatinya sudah Diberikan apa Hatinya udah jadi punya penyakit Iri dengki Gak suka suujun sama orang lain Ya Maradon Fazadahumullahu maradon Maka Allah akan tambah penyakitnya Walahum Dan bagi mereka Azabun alim Nanti di yaumil qiyamah, Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang azab mereka akan diazab sama Allah yang pedih bima karena mereka telah berperdusta. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil Masya Allah surat Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahum Allahu Walahum azabun alimun bimakanu yaktibun. Makanya kita nggak boleh punya penyakit hati, nggak boleh punya penyakit apa namanya penyakit yang bisa membuat kita uh, melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dikasih tahu nih bagi orang yang berlebih-lebihan dalam main game, berlebih-lebihan dalam apa uh, menggunakan uh, tubuhnya bahwa bahwa tubuh manusia itu butuh hak ya, teman-teman. Nah, lihat nih di dalam hadis Imam Ahmad Rasulullah pernah bersabda min husnil islami ya min dari husni kebaikan kebaikan islami islam Al-mar'i seseorang jadi baiknya islam seseorang itu siapa tarkuhu yang meninggalkan ma sesuatu layak nihi yang sia-sia ya yang apa meninggalkan hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat yakni itu la yaknihi, tidak yaknihi yang punya nafi' punya manfaat maka kita kalau sebagai seorang muslim ingat kita itu hidup sementara kata Rasulullah ya umatku itu uh, usianya 60 sampai 70 tahun nah kita harus menjadikan diri kita itu apa jangan sampai malayaknihi yang apa melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau Islam kita pengen baik maka kita harus apa? Harus menjadi manusia apa jadi orang Islam yang mau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa itu yang tidak bermanfaat? Sesuatu yang berlebihan. Ya, game online yang berlebihan sampai larut malam ya, nongkrong ya. Kemudian apalagi? Ya banyak dah yang membuat kita tidak memanfaatkan ilmu apa waktu kita hidup di, di dunia teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah ini tujuannya nih lian tafia ya. lian tafia Syekh Muhammad Qasim Al Ghazi mengarang kitab itu untuk apa lian tafia untuk memberikan manfaat bihi dengan kitab ini maaf kapus bihi dengan kitab ini Al Muhtaju bagi orang yang butuh minal mubtadiin dari orang-orang yang baru mulai belajar ilmu fikih atau pelajar lah bahasa bahasa mudanya untuk memahami itu adalah untuk memahami orang-orang yang baru belajar ilmu fikih seperti pelajar seperti apa namanya anak-anak dan lain sebagainya yang baru belajar. Nah, untuk bermanfaat nih. Ya. Kemudian li furu'i syari'ati ya li furu'i untuk furu'i syari'ah cabang-cabang syariah wadin dan agama. Jadi eh, uh, pembahasan dari kitab saratakrib Takrib ini untuk membahas cabang-cabang syariah dari agama. Waliyakunu waliyakun yang kedua. Tujuan daripada kitab ini waliyakunu dan untuk wasilatan media linajati untuk kebahagiaanku untuk kesuksesanku yaumuddin pada hari kiamat. Jadi memang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ini tujuannya beliau untuk mengarang kitab atau membuat syarah Fathul Qarib ini tujuannya itu selain untuk manfaat untuk para pelajar penuntut ilmu ya beliau juga untuk dirinya kesuksesan dirinya di di akhirat nanti katanya lina jati untuk kesuksesan pada hari pembalasan kita juga seperti itu teman-teman harusnya jadi kalau kita hidup di dunia harus menjadi orang yang bermanfaat ya khairun nas anfauhum linnas sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik ya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita ketika hidup di dunia berusaha mempunyai karya yang bermanfaat, teman-teman. Nah, ini beliau Syekh apa Muhammad bin Qasim al ghazi Beliau ini membuat kitab untuk linajati yawmadin, untuk kesuksesan saya di hari pembalasan. Ya. Makanya ini bagian daripada amal jariah. Saya kasih satu dalil tentang amal jariah nih. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida mata insanu, mata jika meninggal, mati al insanu manusia yang in terputus anhu dari manusia tersebut apa amaluhu amalnya. Jadi kalau manusia itu sudah meninggal wafat maka terputus semua amalnya illa kecuali apa min dari salah tiga amal ibadah jadi seluruh amal manusia terputus kecuali tiga hal apa itu min sodakotin dari sodakoh jariatin yang mengalir apa sodakoh jariah yang mengalir yaitu sedekah yang Fisiknya nggak hilang. Contoh, ada masjid yang belum apa masih membutuhkan bantuan untuk beli semen, beli pasir, ya, beli beli apa, beli e, batu bata. Kita sumbang beli batu batanya, beli semennya. Selama semen masih ada, selama batu bata masih ada, itu sebagai amal jariyah. Pahala kita mengalir terus menerus ya tanpa henti masya Allah selama masjid itu musola itu masih digunakan begitu juga kalau kita menyumbang pendidikan Islam contohnya ada pondok pesantren yang bangun kita sumbangkan harta kita di jalan Allah maka itu termasuk amal jariah kalau masjid itu untuk ibadah kalau pondok pesantren itu untuk ahli ilmu jadi ya, di dalam kitab Duratun Nasihin ahli ibadah dengan ahli ilmu Bayi sama iwal art kedudukannya antara langit dan bu dan bumi makanya di dalam kita turut turut nasihin amal jariah sedekah jariah tertinggi itu ternyata bukan bangun masjid tapi bangun apa sarana pendidikan is Islam nah, tapi bukan berarti bangun masjid nggak berpahala tinggi berpahala tapi yang paling abdul yang paling tinggi adalah apa menyumbang untuk pendidikan uh, Islam ya au ilmun au ilmin nah yang kedua au ilmin dan ilmu yuntafaubi yang bermanfaat bihi dengan baginya nah ini juga syekh abu apa Muhammad bin Qasim al Ghazi beliau ini apa namanya uh, mengarang kitab atau menyusun kitab atau menulis kitab tujuannya untuk ilmin yuntafa'ubih ilmunya supaya bermanfaat bagi orang lain misal contoh saya ceramah di satu daerah satu tempat di masjid yang mendengar satu orang dua orang atau ada mendengar misalnya 10, 15 sampai mungkin 100 setelah itu didengar sudah tapi kalau misalnya ditulis ada tulisannya ada bukunya ditambah lagi sekarang ada media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, uh, direkam kemudian di, di, di apa di 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 uh, di upload di sana selama itu masih ada bermanfaat buat orang lain Masa? maka amal ibadah amal jariannya terus menerus mendapatkan pahala masya Allah ya Syekh uh, Muhammad bin Qasim al Ghazi tujuannya mengarang kitab untuk apa? Untuk binajati yaumiddin, ya. Nah, ini. Yang ketiga apa? Awaladin saleh atau anak yang saleh. Nah, ini kalau kita punya anak banyak, kita didik nih menjadi anak yang saleh. Ya. Supaya apa? Ya doalah mau doain kedua orang tuanya. Jadi kalau doa anak itu nggak terhijab ya, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia anaknya selalu mendoakan kedua orang tuanya Masya Allah Maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir Bahkan dalam hadis lain Ada tujuh nih teman-teman ya Kalau ini kan tiga Hadis tiga Nah ini ada tujuh nih teman-teman nih ya. Inna mimma yalhaqo Inna mimma yalhaqo Sesungguhnya Ya Mimma dari sesuatu yalhaqul mu'mina yang didapati oleh orang mukmin min amalihi dari amalnya wahasanati dan kebaikan kebaikannya Ba'da mautihi setelah kematiannya. Nah, jadi kita dikasih tahu sama baginda rasul, ya, ya ada amalan dan kebaikan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita meninggal dunia. Apa itu yang pertama ilman ilmu Alamahu yang diajarkannya, Wanasarahu dan disebarkannya. Ingat loh, ya. Yang pertama ilmu yang diamalkan. Artinya kalau dia punya ilmu diamalin, ya. Kemudian Wanasarahu dan diajarkan, disebarin. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ya, bukan hanya diajarkan, tapi disebarluaskan, bikin buku. Makanya, syekh. Muhammad bin Qasim al Ghazi mengarang kitab ini Fathul Qorib dia supaya bah mendapatkan pahala ini kan kitab udah ratusan tahun yang lalu masih kita baca masya Allah pahalanya terus mengalir ya kemudian wawala dan salehan wawala dan salehan ya dan anak yang saleh nah anak yang saleh tarokahu Da, e, yang kedua wawala dan saleh tarokahu yang ditinggalkan anak yang saleh ditinggalkan ya wa, padahal walaupun anaknya tidak doain orang tua tapi karena anaknya baik anaknya selalu baca Quran anaknya selalu beramal ibadah insyaallah orang tuanya juga mendapatkan wamushapan warasat dan wamushapan mushaf Al Quran yang di wariskan atau diwakafkan jadi kalau misalnya ada masjid yang nggak punya Al Qur'an atau e, pondok pesantren yang butuh Al Qur'an cepet-cepet nah selama itu Al Qur'an dibaca, masya Allah ini kalau teman-teman ke Mekah Al Mukarramah, masya Allah di sana banyak yang mau mewakafkan Al Qur'an hmm, ya kemudian masjid masjidan Banahu atau masjid yang di dibangunnya masjid yang bangun tuh kalau ada masjid beramal ibadah tuh au baitan atau rumah li ibni untuk anak asabili jalanan jadi kalau kita punya harta kita apa namanya bangun rumah untuk musafir untuk orang yang nggak punya tempat tinggal ini pahalanya luar biasa banahu yang kita bangun au nahron ajrahu au nahron ajrahu au nahron, ajrohu, nahron itu sungai ajrahu yang mengalir nah kalau misalnya kita uh, punya harta kita alirkan sungai ya au sadaqatan akhraja atau sedekah yang kita keluarkan min malihi dari hartanya fi sihatihi ketika dia sehat wahayatihi dan ketika dia hidup. Nah ini lebih penting teman-teman. Jadi kalau bisa selama kita sehat masih sehat masih hidup jangan lupa bersedekah ya karena kalau kita keluarkan ketika kita sedang sakit maka itu bukan termasuk amal jariah ya. tapi kita ketika sakit pengen penyembuhan nah itu ada ada tujuan khusus tapi kalau kita sedekah waktu sehat waktu kita baik-baik aja masih hidup maka itu termasuk amar amal, amal jariah yang tidak terputus uh, pahalanya ketika kita meninggal dunia ya mimba' dihi mimba di mautih ini adalah uh, amalan yang tetap mengalir ketika setelah kema, kematian. Nah, bahkan kalau lama nih ini syair syair dari imam syuyuti mata benu Adam jika anak Adam meninggal lay saya juri alaihi tidak akan mengalir kepadanya min fi ali dari amalan-amalan gairi asrin kecuali sepuluh perkara. Imam Suyuti bilang ada sepuluh perkara yang amalnya itu tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Yang pertama apa? Ulumin basaha. Apa ulumin basaha? ilmu yang apa yang disebarkan seperti saat ini ya ilmu yang disebarkan ini tim multimedia insyaallah dapat pahala luar biasa karena apa karena uh, dia mau menyebarkan ilmu ya pengetahuan ya wa doa najla doa dari najla keturunan keturunannya doa dari anak yang soleh Wakor dan apa e, amalan untuk menanam pohon kurma yang tujuannya itu untuk sedekah ada pohon kurma buat sedekah. Nah selama kurma itu masih apa e, berbuah bermanfaat buat orang lain maka jadi amal ijariah. Wasoda kotu tajuri sedekah yang mengalir. Warotati mushapin dan mewariskan mushab Quran waribatut Thagrin waribatut Thagrin itu adalah amalan orang yang bersiap-siap di apa perbatasan peperangan jadi dia waktu di zaman Nabi itu berperang dia itu mengawasi uh, perbatasan uh, wilayahnya untuk supaya jangan ada musuh yang bergiril ya atau musuh yang tiba-tiba mendadak jadi dia udah bersiap siaga di perbatasan perang Wahapril bi'ri bi'ri itu adalah Menggali sumur Jadi kalau ada di daerah yang gak ada sumurnya Kita gali Kita adain Selama itu ada airnya Insya Allah Jadi mengalir Au ijro'in nahri Atau mengalirkannya sungai Wabaitin lil gharib Wabaitin dan rumah Lil gharib bagi orang yang asing Banahu Yang di dibangunnya Ini maksudnya apa? rumah untuk orang yang musafir orang yang nggak punya rumah ya ilaihi yang bisa buat berteduh bagi orang berib tersebut A'ubanahu atau membangun mahalli tempat zikir Masya Allah. jadi kalau kalau kita punya apa punya punya harta kita bangun majelis zikir majelis sholawat ya atau juga bisa majelis ilmu Masya Allah itu bisa membuat kita uh, mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Wa ta'limil Qur'anil Karim dan mengajarkan Qur'anul Karim Masya Allah Jadi ustazah, ustazah, ustaz dan ustazah itu guru-guru pengajian pahalanya mengalir. Selama orang yang diajarkan itu abata sajim haqo tuh ya sampai dia bisa baca Qur'an, sampai dia hafal berjus-jus lama dia masih bisa baca Quran, masih hafal Qurannya, pahalanya mengalir terus. Fakhudha min ahadi bi hasrin ini semua diambil daripada hadis-hadis Nabi sehingga lebih mudah dipahami. Jadi kata Imam Syuuti itu ada sepuluh. Nah ini tujuh ditambah tiga jadi sepuluh. Sepuluh masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan kajian kitab. Wanafaan li ibadihil muslimin wa bermanfaat li ibadihi bagi orang-orang yang ibadah al muslimin orang-orang yang muslim. Jadi memang kitab ini adalah kitab ubudiyah teman-teman supaya ibadahnya mereka itu maksimal dan sesuai dengan syariat is Islam. Innahu sesungguhnya hu Allah Sami maha mendengar doa-doa ibadihi hambanya wa qaribun dan maha dekat mujibun yang pasti mengijabah doa-doanya wa man qasadahu la yukhib wa man qasadahu la yukhib wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib jika orang-orang yang memaksudkan ini wa man qasadahu dan orang-orang yang memaksudkan dimaksudkan la yukhib artinya tidak akan sia-sia Orang yang doa kepada Allah tidak akan sia-sia. Karena apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni korib. Wa idza dan jika sa'alaka meminta kepadaku ibadi hambaku anni, maka beritahu bahwa saya itu fa inni qarib. Saya itu sangat dekat kepada mereka, ya. Jadi selain uh, Abu apa namanya Muhammad bin Qasim al Ghazi ini mengarang kitab ini untuk bermanfaat untuk bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu awal. Beliau juga untuk Lina Jati, uh, untuk apa terbebas daripada apa uh, keberhasilan beliau di apa di hari pembalasan dan bermanfaat bagi orang yang ahli ibadah. Beliau juga berdoa kepada Allah. Semoga ini adalah harapan, cita-citanya terkabul. Alhamdulillah harapannya, cita-cita beliau terkabul sehingga sampailah kitab ini kepada kita. Wallahu alam bishawab. Demikian uh, hadirin pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah teman-teman. Kajian kita pada hari ini tentang uh, Mukod Dimah yang kedua part. Kalau kemarin ini dari sini sampai sini, kemudian sekarang kita bahas ini dari sini sampai sini. Kemudian nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan kita yang mukadimah per ketiga. Wa kitab Jadi kenapa ini beliau dinamakan Bitaqrib, dinamakan fatul Qarib, ini ada alasannya. Kemudian nanti kuala syekh al Abu wa yushtaharu bi suja. Beliau sudah mulai ini mensyarahkan kitab di sini mulai nih Bismillahirrahmanirrahim Abtadiu kita bihada Wallah nah ini nanti kita bahas Ya mulai di Muqaddimah Bahkan Muqaddimah Abu Suja saja Ya Abu Suja disyarahkan oleh Imam uh, Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Ya kita nanti akan bahas lebih dalam lagi Tentang Fatul Qorib mudah-mudahan uh, Bermanfaat buat kita ilmu yang kita dengarkan Dan bisa kita sebarluaskan dan kita bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keramat kajian rutin online setiap hari Jumat membawa rahmat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.